Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini cuaca cukup dingin dan kami bersama dengan rombongan jamaah berkunjung ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat beliau tiba di kota Madinah. Beliau membangun Masjid Quba bersama dengan para sahabat Nabi SAW. Dan tentunya tujuannya adalah diantaranya untuk menjadi tempat utama di mana kaum muslimin berkumpul pada saat itu. Masjid Quba dibangun oleh Nabi SAW. Lalu kemudian orang-orang munafik yang ada di Madinah pada saat itu, mereka pun mencari siasat bagaimana mereka bisa mengumpulkan Nabi dan para sahabat di satu tempat yang sama, yang dengan itu mereka dengan mudah bisa membantai Nabi SAW dan para sahabatnya. Akhirnya mereka berencana untuk membangun satu masjid yang tujuannya adalah mengumpulkan Nabi dan para sahabat, lalu mereka bisa menyerang Nabi dan para sahabat. Dibangunlah masjid tersebut, masjid yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai Masjid Dirar, masjid yang penuh dengan kemudaratan. Karena tujuan mereka membangun masjid itu adalah untuk mencelakai Nabi dan para sahabat. Maka mereka minta kepada Nabi untuk sholat di masjid itu. Jika Nabi sholat di masjid tersebut, maka tentu para sahabat pun akan ikut. Maka awalnya Nabi mengiyakan untuk sholat di masjid itu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menurunkan firman-Nya, "La taqum fihi abada." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jangan sekali-kali engkau salat di dalam masjid itu wahai Muhammad. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang dibangun sejak pertama kali di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berhak engkau salat di dalamnya, yaitu Masjid Quba. Dan sebahagian para ulama mengatakan bahwa maksud ayat itu, masjid yang sejak pertama kali dibangun di atas dasar takwa kepada Allah adalah Masjid Nabawi. Dan sebahagian yang lain mengatakan, dan ini masyhur sangat terkenal, bahwa yang dimaksudkan adalah Masjid Quba yang ada di belakang kami. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesempatan kepada siapapun yang belum pernah berkunjung ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjid Quba, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke tempat yang mulia ini. Masjid Quba adalah salah satu masjid yang disyariatkan untuk kita mengunjunginya ketika kita sedang berada di kota Madinah. Bahkan disebutkan bahwa Nabi setiap pekan datang ke Masjid Quba, berkunjung ke Masjid Quba, melaksanakan sholat di dalamnya. Dan apa keutamaan sholat di dalamnya? Nabi SAW mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, dan kalau misalnya di zaman kita sekarang, para jamaah haji, jamaah umroh, dari tempat tinggalnya, yaitu dari hotelnya, kata Nabi SAW, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, "Thumma ata Masjid Quba." Kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Masyian aw rakiban," dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Kemudian dia melaksanakan sholat di dalamnya, "Fasalla fihi sholatan." Dia sholat di dalamnya. Disebutkan dalam riwayat lain, sholat 2 rakaat. Disebutkan 4 rakaat. Namun Nabi SAW menyebutkan secara umum, dia melaksanakan sholat di dalamnya. Artinya tidak dikhususkan sholat apa saja. Kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kita laksanakan sholat duha atau sholat sunnah lainnya, ataupun sholat wajib, maka pahalanya, kana lahu ka ajril umroh. Dia akan mendapatkan pahala seperti berumroh. Ini di antara keutamaan besar dari masjid yang mulia ini. Selain dia adalah masjid pertama yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah, juga dijanjikan orang yang sholat di dalamnya mendapatkan pahala seperti orang yang berumroh. Allahu Akbar. Oleh sebab itu para jamaah haji, jamaah umroh, mereka tentu akan mengunjungi masjid ini dan sholat di dalamnya, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan melalui lisan Nabi, yaitu pahala umroh. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, yang terutama yang belum pernah berkunjung ke tempat ini, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan
kemampuan untuk bisa datang ke tempat ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Inilah Masjid Quba di belakang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami sekarang telah berada di lokasi Jabal Uhud, Gunung Uhud. Gunung yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan di antara ciri keimanan seseorang adalah dia harus mencintai Gunung Uhud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan gunung ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Gunung Uhud adalah yang berada di belakang dari gunung atau bukit kecil ini. Ya, adapun bukit kecil ini namanya Jabal Rumat, ya, yang artinya bukit tempat para pemanah. Rumah artinya para pemanah. Karena di dalam sejarah tentang terjadinya perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sekitar 50 sahabat yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu sebagai para pemanah yang handal, para pemanah yang hebat, diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bukit kecil ini, yang fungsi mereka adalah melindungi kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, dan memanah pasukan kaum musyrikin yang mencoba datang mendekat ke pasukan kaum muslimin. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, singkat cerita yang luar biasa dari perang Uhud ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan kepada para pemanah, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Entah kalian melihat kami dalam keadaan menang, mengumpulkan harta rampasan misalnya dalam keadaan menang, jangan kalian tinggalkan. Atau bahkan kalian melihat kami dalam keadaan kalah, sampai jika kalian melihat burung-burung pemakan daging datang dan mencabik-cabik daging kami, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Akhirnya peperangan pun berkecamuk. Peperangan terjadi. Kaum muslimin menyerang kaum musyrikin dan seterusnya. Dan ternyata kaum musyrikin mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Itu di awal peperangan. Akhirnya mereka bertujuan, berniat untuk balik ke kota Mekah. Balik mereka. Para pasukan pemanah yang tadinya telah diberikan wasiat oleh Nabi, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Lalu kemudian ketika melihat Nabi dan para sahabat mulai mengumpulkan harta rampasan perang, ghanimah, mereka, sebahagian besar dari mereka, ternyata tergoda. Kita kalau tidak turun dari tempat ini, kita tidak akan mendapatkan, kita tidak akan kebahagiaan atau tidak akan mendapatkan harta rampasan tersebut. Maka sebahagian dari mereka akhirnya berniat untuk turun dari markas utama kaum muslimin ini. Padahal telah diingatkan oleh pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, jangan kalian tinggalkan. Ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap turun. Tersisa beberapa sahabat di atas bersama dengan pemimpin mereka yaitu Abdullah bin Jubair. Akhirnya Khalid bin Walid yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir melihat kondisi ini dengan kecerdikan perangnya, maka dia akhirnya mengambil kesempatan dengan pasukan kudanya. Mereka berputar, lalu kemudian menyerang pasukan pemanah yang tersisa di atas bukit kecil ini. Nah, kaum musyrikin yang tadinya berniat balik ke Mekah melihat Khalid bin Walid telah berhasil mengalahkan pasukan pemanah, maka mereka kembali lagi. Dan kemudian kaum muslimin dikepung dari dua arah, dari arah belakang mereka dan dari arah depan mereka, yang menyebabkan kaum muslimin pun mendapatkan kekalahan, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam patah gigi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berdarah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi kekalahan kepada kaum muslimin. Subhanallah. Itu semua karena apa, teman-teman sekalian? Karena sebagian para sahabat yang ditempatkan sebagai para pemanah di atas bukit kecil ini lupa dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, teman-teman sekalian, jika kita ingin mendapatkan kejayaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat,
Tidak ada jalan kecuali dengan selalu menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menaati beliau adalah menaati Allah. Menaati beliau berarti menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan yang lebih utama kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan kita menyelisihi anjuran, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah awal mulanya kita mendapatkan kekalahan dan kehinaan di dunia maupun di akhirat, waliyadzu billah. Allahu Akbar. Itu di antara pelajaran berharga yang sangat mulia, dan di antara pelajaran yang lainnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berbagai macam pelajaran. Saya hanya membuat video singkat ini dan mengisahkan secara singkat apa yang terjadi di sini, dan ini adalah lokasi yang sangat bersejarah. Ala kulli hal, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Barakallahu fikum.